Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Perindo kembali membagikan gerobak dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kali ini bantuan diberikan kepada Ibu Mayem dan Bapak Rukmana, pedagang yang biasa berjualan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya untuk terus berpihak kepada masyarakat kecil dengan memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada pedagang. Bertepat di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat, Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memberikan bantuan gerobak kepada Ibu Mayem, pedagang sayur di Jakarta Utara, dan Bapak Rukmana, pedagang somai di Jakarta Timur. Tenang banget lah, Mbak. Harapannya semoga jualan Ibu semoga makin jualan lancar, ya. Semoga lancar selama-lamanya. Harapannya ke depannya lebih bagus lagi, lebih ini lagi apa, lebih lancar lagi. Banyak yang beli gitu ya Pak ya? Banyak pembeli, makin banyak pendapatannya. Bantuan gerobak dan modal usaha ini merupakan cita-cita Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui perbaikan ekonomi masyarakat. Bahwa ini bagian dari, tadi saya sampaikan, keseriusan Partai Perindo terhadap ekonomi kerakyatan yang fokus kepada UMKM atau pengembangan UMKM yang hari ini menjadi dasar ya fondasi negara. Partai Perindo akan terus memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Leman, dan Muhammad Faisal, iNews melaporkan.